gua di channel ngatap batang. Lagi di mana nih bang? Kita sekarang lagi di bilangan Depok, Margoni. Kelapa dua. Mako. Brimo. Sebelum ke Gunung Panjar kita cobain. Ini khasnya nih. Nek. Ini adalah kopi tebu. Kopi tebu. Sama Mas Gun. Jadi udah sampai di Kelapa Tersanta. Kondisinya hujan. Ini enak banget sih. Sumpah enak banget. Adem. Mau lihat enggak? Kita lihat langsung ya. Nah, gua mau buatin kopi Ras Jerman. Ini gue udah bawa kopi oleh-oleh kakak gue. Jadi ini kopi dari Jerman. Kita bakal review kopinya di saat hujan. Ini hujan guys, mantap banget. Nah ini. Nih, tapi di sini tuh expirednya sampai 2020, keren banget ya. Nah, ini dia penampilannya, packagingnya sih bagus banget ya. Gua mungkin emang karena buat oleh-oleh jadi emang bagus. Ada, gua nggak ngerti lagi bahasa Jerman, gua nggak ngerti. Beste Bohne. Nah ini ada takarannya, ini dari 1949. Oke. Nah ini Bang The Guns udah bawa mesin ya. Oh ya, kalian belum kenalan dulu sama Bang The Ans. Bang The Ans asik. Tapi dia nggak, bukan tukang kopi nih guys, gimana dong? Oke. Okay. Nah kalian tahu siapa ini? Ayo kita buat. Nah ini kita nggak challenge ya bang, kita review aja, review kopi. Tapi buatan lu nih. Yang buatnya apa gimana? Bebas, oke, kita langsung buat aja. Jadi kita bakal pakai 20 gram karena tekonya nggak terlalu besar, jadi kita pakai 20 gram guys. Karena kan banyak orang daripada menunggu kopinya. Dan kopinya sudah jadi, bang. Yoi. Oh, sini gelasnya. Oke. Rumahan. Oke, kita coba dulu. Nggak.
Mantap nih. Apa bedanya bang kopi rasanya? Kipasnya ada, acidnya lumayan, bitter tipis. Tadi udah buatin kopi, alhamdulillah enak. Itu bukan review bohong-bohongan guys, emang enak ternyata. Nah, gue lagi mau buat kopi kedua. Buat gue sendiri, gue bakal nilai gimana. Udah ini lagi, jadi bubuk halus lagi. Nih, kita buang dulu ya. Hey guys, kopi Jerman nuansa Bogor. Ini. Ini. Ya, pokoknya hitam-hitam deh, gelasnya untung putih ya. Nah. Nikmatin santai, bos. Yeah.